السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم حاز النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Kita menyambung perbincangan semalam, iaitu tentang buli. Mungkin ada orang kata, Ustaz, tajuk ni tak penting. Tapi ingat, dalam Quran telah mengajar kita tentang buli dan jangan melakukannya. Sebelum tu izinkan saya membaca satu surah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Subhanallah. Ayat ni kalau kita baca, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Main-main dengan agama, bohong. Dia kata dia agama, dia dalam orang beragama tetapi sebenarnya dia tidak mengamalkan agama. Itu adalah orang yang menghardik anak-anak yatim. Kan? Anak yatim. Kadang-kadang di Malaysia ni saya jadi pelik. Tapi saya ucapkan syabas. Kenapa ada rumah anak yatim? Patutnya pakcik dia hidup lagi. Atuknya hidup lagi, patut jaga. Ha, tapi saya ucapkan syabas dan takniah pada pengusaha rumah anak yatim kerana hati mereka mulia. Tapi walau macam mana pun, jangan herdik anak yatim. Kadang-kadang yang dibuli di sekolah tu anak yatim. Bapak dah tak ada, mak dah tak ada, jadi mangsa buli. Yang keduanya, dan tidak menganjurkan memberi makanan kepada orang-orang miskin. Ramai orang miskin yang pergi ke sekolah, tengok anak kita belanja RM2, RM3 satu hari. Kita tak ajar pada anak-anak kita, tolong bersedekah. Cari orang susah, ajar sedekah. Bagilah RM5. Macam itulah kaedahnya. Tapi kadang-kadang kedekut, tak nak. Kita pun jarang buat kenduri kat rumah. Jarang bersedekah, tak nak. Dan kemudiannya, maka kecelakaan bagi orang-orang yang solat. Lalai dalam solat. Orang yang lalai dalam solat ni banyaklah. Iaitu orang yang lalai dalam solatnya, maknanya pagi dia subuh, dia solat. Zuhur asar, dia tak solat. Sebab meeting. Kalau dia solat, dia takut make up dia susah. Nak touch up balik, nak ambil air semayang balik, susah. Ya Allah, tak nak. Kecelakaan bagi orang yang lalai dalam solat. Dia urusan solat tak cukup 5 waktu. Kadang-kadang setahun sekali je baru solat. Semayang Aidilfitri. Kadang-kadang setahun 30 hari je solat. Sebab apa? Semayang terawih. Kadang-kadang solat. Tapi dia main-main. Tak nak. Dia kena solat 5 waktu sehari semalam. Okey. Dan seterusnya, orang-orang yang berbuat riak. Riak ni apa? Riak ni melakukan amalan untuk menunjuk-nunjuk. Riak. Belagak. Nampak dapat mak mentua, depan mak mentua semayang jadi imam. Allahu akbar semayang. Sekali mak mentua kata dah habis semayang, mak mentua cakap, engkau semayang subuh 3 rakaat tadi. Oh ya ke? Kejap mak, minta maaf terlupa. Semayang subuh 4 rakaat dia kata. Allahu akbar. Jangan macam tu. Kalau kita buat kerana Allah, kita akan cari ilmu untuk sempurnakan, untuk persembah pada Allah. Okey, jangan riak. Kadang-kadang kita ni masuk kelab-kelab tertentu, tadarus. Kita tengok orang yang tak pandai baca Quran tu, ish. Jadi dia ada riak sikit. Dia buat tu supaya orang tahu dialah yang paling hebat konon-kononnya ngaji Quran. Dia ada perasaan riak, takabur. Orang yang tak datang kelas Quran, buat-buat tak kenal. Tak pergi kenduri rumah. Tak nak macam tu perasaan riak. Konon-konon dia mulia daripada orang lain, dia hebat daripada orang lain, tak nak. Belum tentu orang-orang yang macam ni Allah jemput ke syurga. Kadang-kadang riak, Allah campak dalam neraka. Ada 3 golongan. Yang pertama sekali, mula-mula dihidupkan dan dipanggil adalah golongan yang hafiz Al-Quran. Siapa yang hafiz Al-Quran? Saya hafal Al-Quran. Campak mereka ni ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab mereka riak. Kamu baca Quran, kamu menghafal Quran sebab untuk orang gelar kamu hafiz, bukan untuk ni.
Orang yang fisabilillah mati syahid panggil. Kamu sebenarnya kamu ni tak layak masuk syurga sebab kamu mati syahid bukan kerana Allah. Kamu buat tu kerana orang gelar kamu seorang yang berani dan hebat berperang. Nampak kita ni siapalah. Dah janganlah. Hafal Quran. Hafal Quran pun tidak. Ngapalnya 3 kul je. Alhamdulillah. Tapi jangan ada perasaan riak. Lagi kita hebat menghafal Quran, lagi kita kena rendah. Ya Allah, ya Allah. Dapat yang tu insya-Allah selamat. Dan akhir sekali, dan yang enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Maknanya enggan bila orang minta tolong, dia tak nak tolong. Ada gotong royong, tak nak. Eh, tak nak. Aku tak larat ni. Dan demam sesama. Tak nak. Padahal rajin kan. Tak nak menolong antara satu sama lain. Dah. Perkara ni penting. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, tadi kita tengok yang tentang buli, jangan herdik anak yatim. Ramai yang dibuli di sekolah-sekolah tu silap-silap anak yatim. Yang nombor dua, tidak memberi makan kepada orang miskin. Ni buli. Dia orang kaya tapi dia tak nak tolong orang miskin. Tu buli. Biar orang miskin tu terus miskin. Kadang-kadang kita ada pekerja. Kita bayar gaji pekerja RM8 satu hari. Kerja tertonggang, tertongging, tertonggung. Ih, sian dia. Tolonglah kita bagi lebih. Anggap dia orang miskin. Orang miskin hari ni kena ingat. Dia pakai kereta silap-silap, dia orang miskin lagi. Sebab apa? Dia nak berniaga. Oh, dia pakai kereta, dia tak miskin. Oh, dia anak cikgu, tak miskin. Dia anak orang kaya, tak. Oh, pakcik dia kaya, pakcik kaya. Pakcik tak perlu belikan anak-anak pun ada. Anak orang miskin. Yang miskin tu kadang-kadang, dia bekerja. Tu yang patut kita bagi zakat. Tu yang patut kita bagi sedekah. Dia miskin, bukan yang peminta sedekah tu miskin. Siap-siap peminta sedekah tu, kaya kita. Janganlah tak bagi sedekah ni. Tapi bagi sedekah juga. Tetapi kena ingat, ramai yang bekerja ni orang miskin. Mereka perlu juga bantuan dan sedekah berita. Kalau bos-bos dengar, bagilah bonus 12 bulan ke. Seronoklah sikit. Kita kerja tu bertambah semangat. Wallahualam. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung perbincangan semalam tentang buli. Kalau ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, silakan. Tafadhal masykur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fahimah daripada Ceras. Nak tanya pendapat Ustaz. Adakah hukuman atau dendaan kepada pembuli boleh memberhentikan buli tersebut? Okey. Terima kasih Ustaz. Ada tak hukuman untuk mereka yang membuli? Pertama sekali, orang yang suka membuli ni, dia dilaknat oleh Allah. Itu kena ingat. Dia dosa besar kerana menyakiti orang lain. Menyakiti hati, menyakiti fizikal orang lain. Itu bukan hak kita. Kita tak ada hak. Kita sebagai seorang Islam, kita kena jaga saudara Islam kita dengan baik. Ada orang, dia buli kucing. Kucing dia buli. Nampak je kucing, ngiau-ngiau kucing tu, dia tendang ni kepala kucing tu. Ada orang masuk neraka. Sedangkan siang mereka berpuasa, malam mereka menunaikan tahajud, menunaikan qiyamul lail sepanjang hari buat macam tu, tetapi mereka dimasukkan ke dalam neraka sebab buli kucing. Letak dalam sangkar, biarkan dalam sangkar tu, tak bagi makan dan tak benarkan kucing tu cari makan. Terkurung, akhirnya mati, masuk neraka. Ada orang, dia bagi minuman, guna sepatu dia kepada anjing. Akhirnya masuk syurga. Sebab Allah pandang hati. Itu dia. Okey, apa dendaan? Pertama, orang yang macam ni dah dilaknat oleh Allah. Allah dah murka pada dia. Dia kena bertaubat pada Allah dan minta maaf pada orang tu. Yang kedua, iaitu yang kebanyakanlah yang dilakukan di Amerika Syarikat, mereka yang membuli orang tu akan buat khidmat masyarakat. Iaitu kena duduk dekat rumah ahli orang yang dia buli tu, buat jadi ahli keluarga. Buat kerja-kerja amal, cuci tandas, bantu kerja-kerja rumah orang yang dibuli. Ini untuk kanak-kanak. Tetapi untuk orang dewasa, mereka dipenjarakan. Takkanlah remaja-remaja Islam kita, kanak-kanak kita, yang mungkin dia tersilap langkah, lantas tergelincir. Jadi sepatutnya kita ulurkan tangan untuk bantu dia bangkit daripada itu. Okey. InsyaAllah. Kalau ada soalan lain, silakan. Nama saya Puan Nadia dan Ceras. Soalan saya, apakah tindakan seorang pembuli dan secara psikologi, aha, seperti dipulaukan, dipitnah dan dimonopolikan hubungan sosial?
Okey, terima kasih. Sosial. Sosial. Ah, lain macam aja. Allahu akbar, bahaya saya dengar tu silap kot. Apa pun berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Hajah punya soalan antara soalan yang terbaik. Saya akan jawab selepas ini. Saya harap penonton di rumah kekal bersama Tanyalah Ustaz. Jangan tukar ke rangkaian lain. Kerana Tanyalah Ustaz ni, kita akan membicarakan tentang isu buli yang semakin serius. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya doakan penonton rancangan Tanyalah Ustaz pada hari ini akan mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah, rumah tangganya bertambah aman dan bahagia hingga ke anak cucu dan seterusnya. Bagi mereka yang berada dalam keadaan kesakitan pada hari ini, Allah sembuhkan penyakit dia. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, sebelum saya berhenti, ditanya oleh Hajah tadi. Hajah kata, apa tindakan orang yang kena buli ni? Macam mana nak buat? Sampai kena sisih dengan masyarakat, sedih, apa nak buat? Yang pertama perkataan dia, bangkit. Bangun. Mungkin perasaan dia jatuh, sedih, hina. Tak ada orang sayang dia. Betul juga orang yang buli dia cakap dia macam-macam. Dia kata betul. Dia dah jatuh. Dia kena bangun, dia kena bangun. Bangkit. Jatuh, bangun dan lawan. Jatuh, bangun dan lawan. Itulah formula dia. Macam mana nak buat tu? Kena buat 5H. Formula 5H. H yang pertama, hati. Baik hati ni, baiklah seluruh anggota badan. Kuat hati ni, kuatlah seluruh anggota badan. Hati ni semangat, kena kuat. Jangan jadi lembek, letih, tak boleh lawan. Berapa ramai orang kena buli, akhirnya pergi bersenam, belajar silat. Belajar silat cekak Ustaz Hanafi. Belajar silat cekak Malaysia. Belajar silat cekik Ustaz Hanafiah TV 9. Ha, macam-macam silat kena belajar. Silat gayung, silat macam-macam silat kena belajar. Supaya apabila nak dibuli tu kita ada ilmu untuk mempertahankan diri. Kalau kita lemah sangat, cara untuk mempertahankan diri menjerit. Tu penting, kena ada. Kalau tak ada, tak boleh. Dia kena ada hati yang kuat untuk melawan balik orang yang membulinya. H yang pertama, hati. Hati ni jangan jadi sensitif sangat. Kadang-kadang orang kena buli ni sensitif. Orang tak suka aku, tak apalah. Orang tak suka, tak apalah. Aku bodoh, aku menyusahkan kau. Okey, aku keluar rumah, lari rumah, punca dia hati tu. Okey, H yang kedua adalah hampiri orang-orang yang positif. Campur orang-orang yang kuat. Campur orang-orang yang positif. Campur orang yang kuat semangat. Pergi ke latihan campur orang-orang soleh. Pergi masjid. Hampiri orang-orang masjid. InsyaAllah kita akan dapat ketenangan yang luar biasa. InsyaAllah kita akan bahagia. Allah akan lindung kita. Sebenarnya Allah ajar apa? Nabi ajar apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'ul alim. Kan Allah ajar dengan menyebut nama Allah. Tuan-tuan. Kalau kita sebut nama Allah, banyak baca Bismillahirrahmanirrahim ni, Allah akan lindung kita. Tidak akan memudaratkan apa saja yang berada di langit dan di bumi, melainkan dengan izin Allah. Allah tu Tuhan Maha Mendengar. Kita cakap apa pun Allah dengar. Nanti ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Allah akan selamat. Allah tu wujud. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita bincang. H yang seterusnya, hindari. Nampak orang yang kaki buli tu, hindar. Jauh, jangan kita pergi. Nyorong aja. Dia pun ngasah aja. Cerita-cerita kartun hari ni, cuba kita tengok. Doraemon. Doraemon. Dia ada giant buli Nobita. Kan? Anak kita tak ada yang Doraemon tu. Kalau ada, bolehlah dia lawan balik. Dia tak boleh. Tengok cerita-cerita. Kalau kita tengok wayang hari ini. Gangster-gangster. Bini ku gangster. Tu banyak bini jadi gangster hari ini. Dah banyak. Tak nak cerita-cerita gangster ni. Cuba kurangkan. Walaupun ada mesej. Tapi mesti ada kurangkan. Tengok
kalau kita tengok gangster-gangster ni, dia akan menyebabkan budak-budak bersemangat. Hindari. Hindari benda-benda yang negatif ni. Masukkan yang positif, hindari yang negatif. H yang seterusnya, hajat. Letakkan satu matlamat dalam hidup aku. Aku pergi sekolah, aku nak belajar. Apa terjadi pun aku nak belajar. Aku kena belajar habis-habisan. Satu hari nanti aku berjaya. Orang yang bully ni datang minta kerja dengan aku, aku bully balik. Bukan macam tu. Biar dia ada insaf, menyesal aku tak belajar betul-betul macam kau. Aku minta maaf, aku bully kau dulu. Rupa-rupa hari ni kau jadi tokey besar. Aku terpaksa minta kerja dengan kau. Nampak? Tunjukkan akhlak yang baik. Nabi juga dibuli oleh orang-orang Quraisy yang berada di Mekah. Ada yang baling batu, baling ni apa semua. Tapi Nabi bangkit dan Nabi lawan. Dan seterusnya, yang terakhir sekali, hijrah. Kalau tak boleh kat situ, hijrah tempat lain. Dekat tempat kerja tu orang panggil kita, orang kutuk kita, orang hina kita. Saya pernah bekerja jadi pembantu perpustakaan di sebuah universiti. Tapi bos dah tak suka. Ketua-ketua apa ni? Ketua jabatan dah tak suka. Dia kata kita macam-macam padahal kita buat kerja betul. Saya sebut masa tu hidup saya jatuh dari dunia perniagaan. Nak jatuh tu jatuh terlentang, nak makan terpaksa dah cari kerja. Dan alhamdulillah saya buat kerja macam saya berniaga, bersungguh-sungguh. Tapi rupa-rupa ada orang tak suka kita. Dan apa berlaku? Tak boleh duduk situ, orang kata macam-macam. Bangkit, hijrah. Hijrah masuk balik dunia perniagaan, alhamdulillah rezeki tu murah. Kena nah. Dia kena hijrah. Tu cara macam mana orang-orang yang dibuli ni untuk bangkit, untuk lawan balik perasaan rendah diri dan kuatkan fizikal dan mental dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain, silakan. Nombor 10, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan aja. Saya Aidnur Aisyah ingin bertanya, apakah penyebab utama gejala buli berluasa? Sekian, terima kasih. Hajah, boleh saya tanya sikit? Ya. Hajah, orang kelainan upaya yang macam mana? Saya cacat penglihatan. Cacat penglihatan. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun, subhanallah. Sekarang berumah tangga lah. Berumah tangga. Ada anak? Ada 3 orang anak. Subhanallah. Hajah pergi haji bila? Pada 2006. 2006, subhanallah. Terima kasih Hajah. Barakallahu fik, jazakallahu khairan katsiran. InsyaAllah. Soalan Hajah, Hajah Nur Aisyah, alhamdulillah, soalan dia sangat menarik. Iaitu apa penyebab gejala buli ini berleluasa. Pertama, pengaruh filem, pengaruh drama. Drama TV, ya Allah. Bergaduh. Kait terus gangster. Kalau dia kata, aku kena buli, aku lawan balik, itu mungkin cerita tu jadi semangat. Ini tajuk gangster. Bini aku gangster, bapak aku gangster, nenek aku gangster. Jadi gangster lah. Itu yang dia buli, tak boleh nafikan. Saya dulu masa sekolah, saya suka tengok cerita-cerita MacGyver, cerita The A-Team. Saya banyak reka cerita. Kita akan terpengaruh dengan cerita yang kita tonton, apa yang kita baca. Tapi budak-budak hari ini tengok bergaduh. Semua nak jadi hero, semua nak menyengat orang. Dah, tu tak nak. Itu yang pertama, gejala berluasa. Yang nombor dua, kerana tidak ada tindakan. Mereka yang bully orang tu apa tindakan dia? Kita tak tahu. Mereka harus diberi tindakan sebagai pengajaran. Berapa ramai dah kes bully? Bergaduh, kita tak tahu apa cerita. Apa tindakan? Tak dengar. Tak didedahkan. Yang kita didedahkan adalah akhbar dan media sosial adalah peristiwa bully. Tapi tindakan tak tahu. Silap-silap, tak ada tindakan. Jadi, bully itu berleluasa, insyaAllah. Tempat kerja pun macam itulah. Siapa yang pernah kerja tahulah. Sakit hati ni. Kita buat kerja, tak naik-naik pun. Yang tak buat kerja, yang naik. Gaji naik, jawatan naik. Itu yang kita nampak organisasi tersebut rosak. Sebab orang yang tak layak berada di atas. Orang yang jenis tak banyak kerja, tapi banyak bercakap. Dan banyak merosakkan orang lain, organisasi itu rosak. Dan akhirnya tak maju. Wallahu a'lam. Saya rasa terjawab soalan tu. Ada soalan lain, silakan. Soalan lain? Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Rahmah daripada Ceras. Ingin menyatakan satu soalan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembuli untuk membuli? Oh ya kan. Terima kasih. Puan Rahmah. Ya. Nama ibu saya. Ibu saya telah meninggal dunia ni. InsyaAllah. Bila dengar orang nama Rahmah ni, ingat arwah ibu. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa sebab pembuli suka membuli? Yang pertama sekali,
mungkin sebab dia kena buli dulu. Dia kena buli dulu. Macam kami duduk di asrama tentera tu, kami dibuli dulu. Masuk je kena buli. Merbang. Jadi bila kita naik form 5, kita buli orang pula. Itu jadi tradisi. Tetapi pengajaran dia, kami buli dulu untuk latih nak persiapan mental dan fizikal untuk menghadapi masalah yang lebih besar di luar. Kerana tu zaman dulu kita jadi lebih kuat. Bukannya patah kaki orang sampai orang bunuh diri, sampai mati dalam tandas. Tak, kita tak macam tu. Orang dulu dia buli untuk jadikan orang tu lebih kuat. Ambil 20 bumping. Jadi sehat. Kan? Lari keliling padang 4 kali. Tu dia. Macam tu. Tapi tak tahu hari ini pukul. Mungkin dia belajar teknik pukul daripada filem. Dia belajar daripada wrestling. Dia belajar daripada tu. Walaupun dekat TV tu tulis untuk tontonan 18 tahun ke atas. Betul budak 18 tahun tak tengok? Tengok juga. Wallahualam. Dan seterusnya kalau kita dapat tengok, sakit hati. Geramnya aku. Sakitnya hati. Kenapa boyfriend aku minat kat dia? Kenapa boyfriend aku clash dengan aku? Berdebam dia pukul. Perempuan pun bergaduh. Tak kesedih kita. Tarik tudung, terbuka tudung, tarik rambut. Nasib baik tak tertarik benda lain. Jangan. Ya Allah, tak nak benda-benda macam ni. Malu. Saya sebagai ayah ni, kita tengok Allah anak. Apa jadi nak anak kita hari ni? Sedih. Kalau kita tak bendung sekarang, dia akan rosak lagi. Anak-anak mereka yang buli tu, dia jadi racun. Kau pergi sekolah, kau buli orang. Okey dah, itu dia. Selanjutnya, sebab penyiasatan. Handphone kawan dia hilang, dia siasat. Kumpul semua. Siapa yang mencuri? Ni kebanyakan. Kebanyakan. Sebab dia nak ajar orang mencuri, akhirnya jadi buli. Memang orang tu tak mencuri pun. Tersalah orang. Dipukul sampai mati. Kadang, itulah. Tu saya cadang. Balik pada zaman dulu lah. Tak bayar padakan handphone-handphone pergi sekolah. Pakai public phone sudah. Dia bukan telefon mak dia, bukan telefon ayah. Dia telefon orang lain. Tak adanya. Dia telefon sekali-sekala. Mak, seduit. Ni, ayah, duit dah habis. Ayah pula balas, duit ayah pun dah habis. Baru tahu. Tak pandai bagi duit habis, handphone apa semua. InsyaAllah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan seterusnya, perkara yang ni, memang mereka ni kurang ajar. Mereka ni kurang dididik oleh mak dan ayah. Kurang dididik. Jadi mereka ni bersikap kurang ajar. Jadi penonton di rumah, jangan ke mana-mana. Nampaknya soalan-soalan dah semakin hangat ni. Saya harap penonton di rumah kekal bersama Tanyalah Ustaz. Tajuk buli pada hari ini. Kita akan sambung perbincangan ini selepas berhenti berehat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton Tanyalah Ustaz ini akan mendapat ilmu dan cuba kita sampaikan kepada orang lain. Kerana apabila matinya anak Adam, semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Pertama, ilmu yang bermanfaat, sedekah, jariah dan seterusnya doa anak-anak yang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hari ini kita bincang satu isu yang panas. Isu buli yang tidak berkesudahan, malah semakin hari semakin menjadi-jadi. Mungkin kerana kurang tindakan. Dulu antara pelajar saja dibuli. Tapi hari ini apa berlaku? Guru pun dibuli, dipukul, berdarah-darah mulut kerana menegur anak. Kenapa tak anak murid? Kenapa tak pergi ke surau? Kereta-kereta guru dipecahkan. Guru punya tayar dipancitkan, guru dipulaukan. Jangan tuan-tuan. Suasana ni semakin panas dan semakin menjadi-jadi. Itu patut kita bendung. Tadi sebelum kita berhenti rehat, ada satu yang saya nak tambah. Sejak kebelakangan ni, ada baru-baru ni kisah immigration menyerbu sangkanya tempat perkumpulan pendatang-pendatang haram.
tapi akhirnya terjumpa dengan seorang remaja yang 15 tahun yang OKU, ditinggalkan dalam keadaan kurus kering. Najisnya hanya ditutup dengan pasir, debu. Allahu Akbar. Tak sangka, itu saya kata tak sangka seorang ibu. Dia beritahu mungkin dia susah. Susah mana pun kita. Kita takkan biarkan anak kita macam tu. Betul tak? Takkan mampu. Cacat macam mana pun dia tetap anak kita. Dia ada hak untuk makan. Rezeki yang kita dapat tu sebenarnya rezeki anak kita juga. Betul tak? Tapi saya tak boleh nak cakap apa-apa. Saya harap kalau ada lagi yang di Malaysia yang macam ni, tolonglah. Tapi saya nak pesan juga, kadang-kadang ramai orang miskin. Saya kata orang miskin ni hari ni bukan minta sedekah. Duduk di flat, ada rumah, ada makan. Tapi orang miskin hari ni keluar mencari rezeki. Sepatutnya tempat kerja tanya. Kan? Tempat-tempat yang lain tanya. Anak berapa orang? Tanya macam tu. Bagi bantuan juga. Kan? Kalau kita tak ambil tahu pasal para pekerja kita, samalah kita dengan sistem dulu. Kita ambil pekerja tu macam hamba abdi tapi era moden punya. Tak tahu apa yang berlaku. Masalah-masalah mereka. Wallahualam. Tapi sebagai seorang ibu, jangan buli anak sampai kuku kering macam tu. Wallahualam. Ada soalan lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Puan Sharifah dari Ceras. Saya nak tanya Ustaz, apakah kesan-kesan negatif kepada pembuli dan mangsa buli? Itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Cantik. Dua serangkai. Apa kesan negatif pada mangsa buli? Mangsa buli, Allahu Akbar. Mangsa buli dah tahu dah kesan dia kan? Kita tak cerita sangat. Pasal pembuli. Pembuli ni mula-mula dia jadi ketagih. Ketagih dadah, ketagih arak, ketagih maksiat dan ketagih buli ni lebih kurang sama. Satu hari dia tak buli orang. Nah, dia jadi resah, gelisah. Sampailah mungkin sampai dia dapat jawatan tertinggi pun dia ada orang yang dia nak buli. Ada staff yang dia buli. Dia guna kuasa dia. Dia sakit hati kat staff tu, dia tak naikkan gaji staff tu. Padahal mungkin pekerja itu telah bekerja bertungkul lumus. Ada pekerja yang kerja 30 tahun tapi tak naik-naik. Dia biar di tempat kedudukan tu. Sedangkan pekerja itu telah berkhidmat lama. Dia sakit hati, dia buli. Mungkin masa zaman remaja, dia zaman sekolah dia pembuli sampai akhir. Dia ketagih. Dia geram tengok. Dia tak boleh tengok ada staff dia cuti bersalin. Dia geram. Itulah dia. Ada orang jenis macam tu. Dia akan cari kesalahan. Dia bukan cari masalah. Sepatutnya majikan cari masalah dan selesaikan. Bukan cari salah dan besarkan. Allahu Akbar. That's not my problem. That's your problem. Ada jenis macam tu. Dia jenis ikut barat. Barat dan kita, kenapa kita ikut barat? Barat tu dah umpama kapal yang sedang karam. Kita pergi naik. Buat apa? Barat pun telah ikut Islam pada hari ini. Wallahualam. Cuma kita doakan mereka akan jadi orang-orang yang beriman. Wallahualam. Dan keduanya, kita dapat tengok rasa bersalah. Dia dah buli orang. Kereta polis lalu. Berdebar ni. Walaupun dia cuba kawal. Kadang-kadang nama dia disebut dalam perhimpunan. Takut dia berdebar. Reti takut. Tu dia ugut. Tanda orang yang mengugut ni tanda orang yang penakut. Tu dia. Okey. Dan seterusnya, stres. Stres. Takut orang tahu. Stres. Kalau orang nasihat, orang kaunseling, awak jangan bully orang lagi. Jangan bully orang lagi. Dia stres. Kenapa? Macam mana rahsia aku boleh bocor? Dia macam tu. Dan seterusnya, kalau kita dapat ni, dia dibenci masyarakat. Kesan dia orang tak suka dia. Ada orang suka. Dia suka orang bully-bully orang ni. Dan seterusnya tuan-tuan, pada orang yang dibully pula, kesan negatif dia sakit. Kena pukul, sakit. Kesan negatif dia murung, kemurungan. Ada satu kes yang saya bantu, dia ni remaja pintar. Masa PMR UPSR dia dapat straight A. Masa PMR pergi sekolah pun dapat straight A, tapi dia sekolah asrama. Asrama penuh pula tu. Tetapi bila dia dibuli,
habis. Dia tak mengambil SPM. Sebab dia jadi kemurungan, termenung, marah, main game je kat rumah. Dia lepaskan geram je dengan main game. Menjerit kat mak, menjerit kat ayah. Marah. Kita tak tahu, lalas sekali bila kita siasat, rupa-rupa dia dibuli dengan teruk, dia diejek dengan teruk, dia dipukul dengan teruk di sekolah. Asrama tu. Jadi apa berlaku, saya bantu dia. Dan dia kata, saya tak puas hati, melainkan saya dapat balas dendam saya pada orang yang buli saya. Nampak? Dia jadi geram, jadi kemurungan. Dan akhirnya dia terkena penyakit psikologi yang dipanggil bipolar disorder. Dia jadi mood dia tak tentu arah. Ah, itulah masalah. Yang seterusnya trauma, takut. Trauma. Dan seterusnya tuan-tuan sedih. Sedih. Kenapa aku dibuat macam ni, ya Allah? Kenapa kau uji aku macam ni, ya Allah? Sedih, ya Allah. Dia sedih. Tak ada tempat nak mengadu kadang-kadang. Mak dan ayah sibuk kerja je. Wallahualam. Saya rasa terjawab soalan tu. Ada soalan lain? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah tindakan yang perlu diambil bila kita melihat kejadian bullying ini berlaku, Ustaz? Itu soalan saya. Cantik soalan ni. Apabila kita lihat berlakunya keadaan bully, baik di sekolah, baik di mana-mana saja, mula-mula sekali kita kena tegah. Bila melihat satu maksiat, kita kena tegah. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ni sebaik-baik umat. Kerja sebaik-baik umat apa dia? Menyeru orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan. Benda-benda tu kita kena cegah. Cegah nak apa Nabi beritahu? Tak larat cegah. Mula cegah dengan tangan. Tangan ni kuasa. Kalau ada kuasa, pergi cegah. Dia nak pukul, tahan tangan dia. Engkau? Tu ada kuasa. Kuasa ni pun undang-undang. Mereka yang, itulah saya kata, sekarang ni orang yang kena buli, kita tak tahu apa akibat dia. Tak tahu. Tak tahu apa undang-undang yang dikenakan kepada dia. Kita tak puas hati. Yang kena buli dah, gambar dah tersebar satu dunia. Kena buli. Ada yang kena tanggalkan pakaian. Ada yang dimasukkan stokin dalam mulut. Gambar tersebar. Tapi pada pembuli, lepas. Tak tahu. Tak ada didedahkan pada media masa. Mana? Apa keadilan dia? Tak ada keadilan. Tuan-tuan dan perempuan muslim dan muslimat, tegah. Okey. Kemudiannya kita lapor. Kalau kita tak dapat tegah dengan tangan, kita tegah dengan mulut, nasihat. Dan kalau tak boleh, dalam hati. Dalam hati ni selemah-lemah iman. Buat apa? Kalau dah sampai nyawa hilang, baru nak menyesal. Dan kita laporkanlah. Laporkanlah. Okey. Kita berehat sebentar. Penonton di rumah, jangan ke mana-mana. Kekal dalam perbincangan buli. Ditanyalah Ustaz. TV 9. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jutaan terima kasih kepada kepada penonton rancangan Tanya Dok Ustaz. Alhamdulillah tersasul. Dah tua-tua ni, kan. Siapalah saya, kan. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selalunya sebelum rancangan Tanya Dok Ustaz, saya akan telefon mak saya. Mak, tolong doakan abang lancar keesokan hari menyampaikan ilmu-ilmu agama untuk mendidik masyarakat. Mak saya akan doakan saya. Tapi ini mak saya dah meninggal dunia, kan? Kubur pula tak jauh dari rumah saya. Saya pun beritahu kat mak, dalam kubur. Mak tolong doakanlah anak mak ni. Rindu tu tetap ada. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, jadi saya kadang-kadang rasa heran, order orang boleh buli mak dia. Jadikan mak dia macam orang gaji. Dia tak kerja. Minta duit kat mak. Mak, duit. Risau aku. Buli mak ni apa perangai ni? Ya Allah. Mak kadang-kadang mak kerja. Dapat jual nasi lemak ke apa, dia ambil duit. Sikit je mak hari ni. Itulah benar Nabi kata, apabila tiba akhir zaman, ibu akan melahirkan tuannya. Itulah dia. Tentang nama puan muslimin dan muslimat, tak tahu dah. Kita kena hati-hati. Patutnya anak-anak macam ni, patut dia bantu mak dan ayah. Bukan minta duit pada mak dan ayah. Dah kerja, dah besar panjang. Kadang-kadang besar, bulat badannya. Berat dia.
Asyik makan tidur. Dia buli mak dan ayah. Oh, itu tak nak. Saya tak nak. Saya harap kalau ada penonton jadi berubahlah perangai ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berhenti ni. Apa yang patut dilakukan ketika kita lihat orang kena buli? Pertama sekali, cegah. Yang kedua, laporkan. Ataupun rakam. Hari ini budak-budak yang kadang-kadang buli-buli tu, kita ucapkan dan tahniah pada mereka yang rakam. Yang rakam tu cerdik pada saya. Sebab dia jadikan bahan bukti. Kadang-kadang kita panggil budak ni, kau buli budak ni? Tak, tak boleh. Kalau kau dia wugut sebelum tu, kalau kau beritahu cikgu kau kena buli, kau siap lepas ni. Jadi dengan rakam teknologi yang ada hari ini, memudahkan jadi bahan bukti. Wallahu a'lam. Ada soalan lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Fatimah binti Abdul Hamid dari Pudu Ulu Ceras. Ingin bertanya kepada Ustaz, kenapa ada setengah-setengah mangsa buli tidak memberitahu yang dirinya dibuli? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam bersyair. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kenapa setengah mangsa buli dia tak nak beritahu yang dia kena buli? Yang pertama, dia takut. Takut sebab dia dah kena ugut. Kau bagi, kau siap. Kau beritahu, kau siap. Kadang-kadang yang pukul bapak tiri, mak tiri. Tak tengok cerita bawang putih, bawang merah. Kan? Itu cerita yang difilmkan, cerita dulu. Dia ada syarat dengan mesej. Supaya orang tengok tu orang boleh berfikir. Bawang putih, bawang merah, mak bawang putih, pukul bawang merah tu macam apa je. Benar tak? Kalau depan tu bagi makan. Ha, tu dia. Dalam masa yang sama, dia ada impak negatif. Ibu tiri ni konon-kononnya jahat. Ada juga ibu tiri yang baik. Itulah. Tuan-tuan dan perempuan muslim-muslim, yang kedua, dia tak nak beritahu sebab dia malu. Contoh, dia sebagai seorang ibu kena buli dengan anak. Malulah. Dia cerita kat orang, aku tak tahu apa nak jadi dengan anak aku ni. Mak memerintah aku. Mak, kopi. Mak, cepatlah sikit. Mak, lepas tu dah kahwin pula. Anak dia pula aku jaga. Kan? Tertonggang-tertongging lah aku ni dah tua, tak larat. Patutnya aku ikut kumpulan-kumpulan mengaji Quran dekat masjid. Tapi macam mana jaga cucu? Cucu tu pula buas, ya Allah. Hai. Melompat atas kepala aku masa aku sujud. Aku rasa nak cekik. Tapi isu dia, dia jadi hamba pada anak dia. Itu kaedah boleh. Dia malu nak beritahu orang. Kadang murung, diam, sedih, dan diam seorang. Ada pekerja yang dibuli, dia nak cakap macam mana? Cakap pun tak guna. Dia tu bos dia, dia kerja kat situ. Dia kena tahan je lah. Itu sebab. Dan seterusnya, rasa tidak dipedulikan. Siapa nak kisah kat aku? Nak cerita apa? Aku ni menumpang je. Siapa yang kisah aku? Kalau mak yang dah tertua tu. Kalau ayah tertua. Tu yang ayah kadang-kadang hantar aku rumah orang tua. Dia bawa diri lah. Sebab dia tak nak. Dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan muslim-muslimat. Kadang-kadang kat sekolah ni, anak-anak balik, mak, tadi kena buli kat sekolah. Kau ni dah pandai mengadu. Sikit-sikit mengadu. Tahan je lah orang buli, lawanlah balik. Mak dah cantas awal-awal apa yang dia nak sembang. Mak, ayah punya jenis tu. Kena buli? Padan muka kau. Kau umar, kau buli adik kau. Apa salah dengar? Mungkin sebab buli tu mungkin keras sangat menyebabkan anak tu sampai meninggal dunia, baru kita nak menyesal. Dah patah riuk, baru nak menyesal. Kalau cikgu rotan, kita terima. Cikgu rotan. Kan? Balik, kita rotan balik. Tak ada masalah. Tapi buli ni, hantuk kepala ke dinding, pukul dengan penyapu, pukul itu. Itu satu benda yang melampau. Dan seterusnya, tuan-tuan, kalau ada soalan lain, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah. Daripada surah Al-Mutakim, Ceras. Bentuk soalan dia ringkas saja. Saya nak tanya, dari manakah sumber yang dapat pembuli belajar untuk membuli? Okay, terima kasih. Subhanallah. Very confident. Berapa umur adik? 16. Cara bercakap tu macam pelajar universiti. Very confident. Sangat yakin. Sangat meyakinkan. Bakal peguam. InsyaAllah. Subhanallah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
Dari mana pembuli belajar membuli? Yang pertama saya dah kata, media masa. Media masa ni tiga ciri media masa. Yang pertama, dia melihat sesuatu benda yang dilihat. Yang kedua, yang ditonton. Yang dilihat, tontonlah. Yang dirasa. Mungkin kat sekolah, orang tepuk. Uish, sedap tepuk kepala orang ni. Tepuk. Sedap kacau orang ni. Tepuk. Kadang-kadang sekolah agama pun ada berlaku buli ni. Eh? Kan? Dia disentuh, dia rasa. Eh? Dan kemudiannya tuan-tuan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Itulah dia. Dia dengar sedap buli. Dia membuli. Semua orang buli, kenapa kau tak membuli? Ha, itu dia belajar. Kadang-kadang daripada pengalaman, abang-abang senior ragging dia, dia pun ragging orang lain. Ha, buli. Eh? Dan seterusnya, kadang-kadang di sekolah ni, handphone hilang. Handphone dia hilang. Yang soal siasat bukan dia. Yang pukulkan dia orang lain. Lepas tu kau datang sini. Ha, dia dah mengaku dah. Ha, kau pukul dia. Dia disuruh untuk pukul. Jadi itu juga suasana bu poli. Dan seterusnya, drama. Drama saya dah cerita tadi, dah cerita dah banyak. Itu yang paling penting. Dan kebanyakan juga, kisah-kisah ni, kalau tuan-tuan ada tengok filem arahan Avelyn Sauki, kisah buli. Boyot-boyot apa semua. Sampai bekerja. Dia cerita daripada kecil, dia dibuli makanan, dia ditumpahkan apa semua. Sampai part tu, sampai dalam alam pekerjaan pun juga dia dibuli. Ini kisah benar dalam masyarakat. Kita kena hati-hati. Wallahu'alam. Ada soalan lain silakan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Azila. Berapa umur Fatin? 16 tahun. 16 tahun. Enjoy je. Happening je. Okay, go. Silakan. Saya nak tanya. Adakah wanita membuli seperti laki juga? Oh. Ya Allah, ya Tuhanku. Kadang-kadang dahsyat lagi. Lagi garang lagi. Eh? Wih, tarik-tarik rambut. Laki-laki gaduh mana tarik rambut. Eh, sakit tarik rambut ni. Saya rasa kan. Laki bergaduh bertumbuk. Dia tarik rambut, cubit, cakor. Tak nak benda tu. Eh? Lepas tu tak habis. Laki dia bergaduh macam tu, habis. Ha, ni kena faham. Bergaduh lain. Membuli lain. Dia tak puas hati, datang dua-dua. Orang lain jangan masuk campur. Dua-dua orang ni bergaduh. Tu bergaduh. Eh, puas hati. Kalah pun puas hati. Kan? Tapi yang buli ni lima orang lawan seorang. Pukul seorang. Macam mana nak melawan? Eh? Gajah pun. Eh? Panda pun jatuh. Pengsan. Orang pukul macam tu. Gajah pun orang pukul pengsan. Rimau pun saya silap. Lima orang lawan seorang. Mati rimau tu. Ha, itulah makna buli. Dan seterusnya tuan-tuan. Kalau kita tengok lagi. Kita tengok. Sampai kebesar yang perempuan buli ini, dia buli suami dia. Banyak suami kena buli. Abang, jom. Kedai mamak. Kau tak masak ke? Kedai mamak bang, saya cakap. Yelah. Bang, tom yam. Tom yam saya kata. Oh, yeah. Ada suami dah tak ada duit banyak. Abang ni kerja. Gaji abang, bagi saya. Duit abang, duit saya. Duit saya, duit saya. Faham? Yelah, ya yang. Jangan yang kaki buli ni. Berapa banyak kisah yang didedahkan dalam media masa tentang suami kena pukul dengan isteri. Eh? Bagi betul-betul berdebak, berdebuk, berdebak. Alhamdulillah. Suami tu dalam kisah lagu-lagu dulu dia banyak pengajaran. Kalau ingin mencari suami ala adik, biar betul-betul. Jangan sampai jumpa kaki botol. Orang kaki botol ni, dia memang kerja membuli orang. Pukul, buka pintu kalau dia dah mabuk. Dia sepak terajang, kita biasa je. Yang nombor dua. Tu kalau dia dah mabuk eh. Apa? Kalau lagu tu. Kalau mencari isteri ala abang, biar betul-betul. Jangan sampai dapat yang kuing kontrol. Betul? Kuing kontrol. Jangan. Abang jangan balik rumah mak abang. Tahun ni raya, tahun ni balik rumah saya. Tahun lepas balik rumah ayang kan, baliklah rumah saya. Tahun lepas rumah saya, tahun ni rumah saya, tahun akan datang dan setahun seterusnya rumah saya. Jangan balik rumah. Oi. Iyalah yang. Anak lelaki punyalah garang kita, tapi bila dapat kahwin dapat dengan ini, lambat. Tak nak bangkit. Patutnya si suami jangan dibuli oleh isteri, bangkit. Apa awak? Awak ni ingat awak bos ke? Saya bos. Saya yang cari makan. Awak, kalau awak tak nak,
kita berpisah. Baru dia tahu. Jangan sampai tahap tu. Baru dia tahu. Itu cara dia. Kena lawan. Orang-orang yang membuli ni kena lawan. Dia dah kerah kepala. Tak dapat, dia menangis. Tak dapat, dia merontak. Tak dapat, dia rempas barang. Apa susah kalau dapat isteri yang suka membuli ni? Cari je isteri lain. Ada yang menyokong. Alhamdulillah. Saya pun sokong sebenarnya. Cari je isteri lain. Cari isteri yang elok-elok. Tak kisah. Baru dia tahu. Allah. Baru dia tahu lagi dia tinggi rendah. Kalau suami suka membuli, cari je suami lain. Senang. Boleh Ustaz? Boleh kalau nak. Islam tu mudah. Kalau tak boleh, tak bahagia, cerai. Cari yang lain. Buat apa hidup atas muka bumi ni kalau tak bahagia? Kalau tak bahagia atas muka bumi ni, tanda tak bahagia di alam barzah, tanda tak bahagia di akhirat. Tanda dia. Rumahku, syurgaku. Kalau isteri buli kita, buat apa? Ni saya pesan pada anak-anak lelaki yang kat luar sana ni. Kahwin, lupa mak. Ikut cakap bini. Emosi. Apa yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sebagai kesimpulan, dua hari kita bincang satu fenomena yang menjadi-jadi sejak kebelakangan ini, iaitu buli ni sebenarnya sangat bahaya. Sangat bahaya. Bahayanya bukan apa, dia akan mewujudkan satu keadaan tidak selamat, penginayaan kepada manusia, kepada binatang, kepada apa-apa saja, kepada ibu dan ayah, kepada anak-anak. Itulah akhirnya boleh membawa kepada jenayah. Jenayah apa? Jenayah yang lebih besar, bunuh. Pokok sebagai satu kesimpulan yang kita kena hati-hati, kita kena didik anak-anak kita jangan melakukan buli. Buli itu jenayah. Kena beritahu macam tu. Ingat tak dulu kita sebut something memula pembuli jalanan. Lepas tu jadi something jalanan. Mula-mula pembuli, dia buli jalanan, ketuk kereta orang, terlanggar sikit, bergaduh, tumbuk, pecah cermin. Sekarang dah orang gelar something jalanan. Sebab mula-mula buli, lama-lama jadi something. Tak nak. Apa kalau dah terlanggar, selesai elok-elok lah. Kadang-kadang anak orang dalam kereta ada menangis-nangis. Pukulnya, pecah cermin. Bincanglah elok, tak nak. Cara yang paling bagus bincang. Kadang-kadang orang yang bawa kereta, kadang-kadang orang yang kena buli itu pun, perangai dia bukannya elok sangat pun. Elok juga. Tak. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkara ini adalah perkara yang serius. Jadi didik anak-anak kita supaya jangan melakukan ini. Dan doa pada Allah, ya Allah, janganlah sampai anak kita, kita ataupun sesiapa di atas muka bumi ini dibuli. Okey. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli ala sayidina Muhammadin bil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma yassir wa la tu'sir wa atmim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, penonton di rumah, saya bercakap ni mungkin ada silap, mungkin ada salah. Ustaz kampung, orang kampung je. Kan? Mungkin ada di kalangan ni yang menonton rancangan saya ni, ibu saya, ayah saya. Kalau ada tersilap bahasa anak-anak, anak de anda ni, maafkan saya. Yang baik datang daripada Allah, lemah kesilapan saya. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada dan silap dan salah, harap dosa saya dimaafi. Yang baik datang daripada Allah, lemah kesilapan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا
I feel that the sun is hidden by a hazy sky, and the lights around me hide the moon at night. I know you're closer than the veins that keep me living, 'cause all around me I feel your mercy. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Every now and then we need just a little time to breathe, to appreciate the trees, the swaying leaves as they wave to me. Now I need your guiding light.